Trek guys, ada yang musab guys. Goyang nih, goyang patin. Ini guys, tanya guys, ada yang mau ada yang mau ini push up. Guys. Coba dibuka bajunya semua pada push up. Oh iya tadi ngelebok-lebok. Tahu itu dipamerin dulu ke sana tuh yang ujung. Iya. Ini maksudnya setidaknya ada push up loh dekat tuh. Oke. Juara guys. Bro, seru dulu, belum penuh, slow aja. Gak kuat. Ayo. Mantap. Nah. Babon ini baru. Subscribe guys. Halo guys. Untuk subscribe saja, subscribe atuh, gratis dah. Ngingilap, tekan tombol lonceng nak. Gring gring. Guys, ada yang musab guys. Goyang nih, goyang patin. Goyang patin guys. Jata punya AA dimakan guys. Wah ribet ya. Iya. Waduh. Ini guys ikannya guys, ada yang mau ada yang mau ini push up. Banyak, wow, belibetnya parah banget. Ini guys. Bang Novi dimakan ini mah? Iya. Coba dibuka bajunya semua pada push up. Hihi. Oh ini yang tadi ngelebek-lebek. Iya yang naper tadi itu. Soalnya nggak ada pelampung, nggak ada timahnya, enteng. Ini guys, ngeribet ya seperti ini ya. Ribetannya. Ini Monguri. Ini Tedot. Sorry guys. Okay guys. Sang juara guys ini guys. Hancat. Sombong amat. Untuk pertama kali melawan Suhu. Coba yang di sono kayak udah gelisah banget ya. Ada yang gelisah pengen push up. Ini yang diketawain Bang Budi. Emang ini bahaya kalau diketawain loh. Ditopor dulu aja. Mendingan selamatin dulu ikannya. Iya, ini mau biarin dulu. Sayang nih. Biar hidup. Iya. Tawang itu dipamerin dulu ke sana tuh yang ujung. Ya, enak tuh dipamerin. Iya. Kecil masalahnya bawain. Enggak maksudnya setidaknya ada yang push up. Slow, tetap slow. Oke. Juara guys. Untuk sementara. Apaan? Minta push up. Ada PN-nya ya? Oh, pantesan. Melinting PM. Kira ini guys, rawean jitunya karena pakai PE jadi ngeribet kemana-mana.
dan masuk ke spiral nih ya. Nih spiral seperti ini nih. Tuh. Jadi agak mengliar dia juga. Wah, ngikat Bang Udi nih. Enggak. Snapnya kok bisa dibuka dulu yang bawah, Mang. Nah, ini nih apa nih? Udah lepas. Ini. Ada yang ngalangin dulu. Ada yang ngalangin. Aduh. Anjir. Coba ini gini deh. Aduh, jangan digituin dong, Ted. Jangan terlalu diperlihatkan gitu. Yang itu pojokan ada yang gelisah. Oh iyalah, iya. Bener. Tenang. Ada batu kok. Siap. Juga curiga loh. Kok gue yang ini banyak kail ini mah kalnya 4 makan paling bawah lagi udah. Pak mau putusin yang ini punya Tedot dari itu. Iya putusin dulu ya. Putusin dulu biar gampang ternalin daripada ini. Gila dingin guys, parah nih hawa untuk sekarang. Kayaknya kalau untuk mancing maling direkomendasikan bawa sarung tangan sama kaos kaki yang tebel, kalau nggak sleeping bag, karena berbahaya buat kesehatan dingin mat. Baru nih jajanya lama ini cuma tak balik doang. Oke guys, sedikit lagi Bang Budi yang panjang yang ini. Tadi pas gelepak berarti iya pas nabrak benangku aku ngehnya kok kendor langsung. Kalau aman ah kacau banget besok beliin. Tapi benar sih. Kalau minta dibeliin ini. Jangan salah. Ampun. Nyepur. Siap acaranya ini. Itu kan mabuk kan itu. Itu jangan pura-pura tidur di ujung. Pura-pura tidur. Bener spotnya di sini nih rangkaiannya ini. Emang ya udah. Ini sini mulu nih. Yang ini lagi. Kan enggak usah pindah-pindah. Oh, udah dulu dapetnya di situ udah. Coba kita komentari ya orang yang minta push up seperti apa. Kayaknya ini mulai gelisah. Enggak. Oh dia malu. Ini orang show kita dari RK. Dia agak-agak set. Ini penampakannya hilang ya. Dia agak-agak gelisah gitu. Nah tadi ngajakin challenge ini apa? Push up. Oke siap. Kita matikan dulu karena bentar lagi ada acara hukuman push up. Sup. Pagi hari yang indah guys, mantap. Semoga dikasih strike babon. Malam masih baby.
semoga di pagi hari strike babon guys. Mantap. Pemandangannya indah. Indah sekali guys. Pokoknya tenggakannya banyak. Tinggal makannya. Oke guys, ikutin terus channel kita, channel Mancing Slow. Mancing slow, tetap slow. Dapat gak dapat, tetap slow. Oke guys, dimanapun anda berada, pemancing patin liar. Jadi semalam kita turun berempat di satu tipar karena habis hujan. Biasanya satu tipar ikan patin gacor banget. Tapi alhamdulillah alhasil semalam sekitar setengah duaan kita, terutama umpan saya dimakan. Dan alhamdulillah ikan bisa saya kedaratkan dengan umpan roti tawar plus esen oplosan untuk ikan patin. Dan untuk di pagi harinya saya zoom nih, ikan segini banyaknya tapi belum ada yang makan. Mudah-mudahan guys di pagi hari ini kita dikasih strike patin babon guys. Semalam cuman 1 kilo lebih lah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita dikasih strike patin babon. Oke, bagi pemancing patin liar dimanapun anda berada, yang suka ngetrip malam, yang suka ngetrip siang, yang suka cari patin babon, mohon segera merapat ke satu tipar karena ikan mulai mau makan karena air di satu tipar udah mulai naik. Pak. Ya. Oke guys. Itu ada yang lewat tadi karena satu tipar pinggir jalan banget ya. Oke, ikutin terus channel Mancing Slow karena kita akan selalu ngasih tahu info spot mana yang ikan patinnya lagi mau makan. Oke guys, see you. Jangan lupa support kami dengan bantu subscribe ya guys. Gratis dah, tong hilang. Pencet tombol loncengnya. See you. Lo belum kendor, slow aja. Gak kuat. Ayo. Mantap. Kena. Babon ini baru. Subscribe guys.